بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, untuk beramal, untuk beribadah. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, banyaknya yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga selawat itu juga tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Amin. Ustaz, kelas 12B, ya, kelas 12B yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan. Semoga antum semua tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari, terkhusus untuk belajar daring di sekolah SMA Ulum Medan. Yang pertama, semangat dulu kuncinya, ya, semangat dan sabar. Karena kalau tidak semangat, maka tidak jalan proses belajar mengajarnya. Meskipun ustadznya pintar, ya, atau ustadznya itu sudah banyak menjelaskan dengan maksimal, kalau antum sendiri tidak semangat, maka tidak masuk ilmu yang diberikan. Kemudian pada saat ini memang kita diuji dengan adanya COVID-19. Gak tahu ya, sudah berjalan berapa, sampai kapan COVID ini akan diberi atau diuji kita oleh COVID-19 ini. Kita gak tahu sampai kapannya Allah memberinya. Yang penting kita harus sering-sering berdoa agar Allah segera mengangkat ujian COVID-19 ini. Nah, baiklah, Al-Asad kelas 12. Pada pertemuan kali ini atau pada kelas 12, ya, kita belajar tentang teknik ataupun cara-cara bermain olahraga itu hanya sedikit. Yang kita bahas di sini tentang teknik, tentang taktik dan strategi. Taktik dan strategi dalam bermain olahraga untuk meraih prestasi atau meraih kemenangan dibutuhkan 4 komponen. Yang pertama fisik, ya, fisik, teknik, taktik, mental, ya, fisik, teknik, taktik, mental, dan strategi. Ada 5, ya. Taktik dan strategi hampir sama sebenarnya. Namun bahasan ini memang bahasan untuk di perkuliahan, ya. Makanya Ustaz menyampaikannya hanya unsurnya saja, tidak usah jelaskan lagi panjang lebarnya lagi, ya. Panjang lebar apa itu fisik, apa itu teknik, apa itu mental, ya. Tidak usah menjabarkannya lagi secara panjang lebar, ya. Kalau untuk fisik antum tahu sendiri, ya, seorang atlet harus memiliki fisik yang kuat agar dia bisa menang. Fisik aja nggak cukup, harus punya teknik, ya, fisiknya kuat tapi mukul nggak kena bolanya, mukul reket nggak bisa, harus punya teknik. Kedua, mental. Fisiknya bagus, mentalnya bagus, dan fisiknya bagus, tekniknya bagus, mental nggak bagus. Ketika bermain latihan bagus dia nih, ketika bertanding banyak penonton disorai DJI, langsung malu, langsung down, grogi, habis. Gitu latihan bagus, gitu main gak bagus dia, karena mentalnya gak bagus. Kedua, apa? Taktik. Yang keempat tadi fisik, teknik, mental, ya. Yang keempat adalah taktik. Nah, satu taktik juga
kalau ada fisik, teknik, mental, tapi taktiknya nggak ada, asal mukul aja gitu kan, asal mukul aja bakal kalah juga ya. Misalkan dia bermain bulu tangkis yang dikasih, yang disemesi orangnya jago menangkis, ya nggak bakal menang kalau gitu taktiknya seperti itu. Taktiknya apa? Pilih yang tidak bagus bertahannya. Nah, semes lah yang tidak jago bertahan. Makanya pandai-pandai kita melihat. Kemudian strategi ya, strategi. Nah, ini kita bahas tentang taktik dan strategi. Yang kita bahas pada kali ini adalah tentang strategi dan taktik pada permainan olahraga bola kecil, khususnya bulu tangkis, ya, bulu tangkis atau badminton. Apa itu strategi? Ya, strategi adalah, ini strategi, pengertian strategi secara luas atau secara umum. Strategi adalah siasat jangka panjang yang dilakukan sebelum, saat, dan sesudah melakukan permainan atau pertandingan, seperti persiapan situasi, ya, dan kondisi tempat, peralatan, makanan, dan sistem pola tipe bertahan, menyerang, baik bersifat individu, grup, maupun tim. Ya, seperti itu. Nah, saya tulis saja di sini ya, biar antum bisa mencatatnya nanti.
Ustaz bacakan lagi ya, apa itu pengertian strategi dan taktik secara umum atau secara arti luas. Ya. Strategi adalah siasat jangka panjang yang dilakukan sebelum, saat, dan sesudah melakukan permainan pertandingan. Seperti persiapan situasi dan kondisi tempat peralatan dan makanan, ya. Non teknis ya, kalau makanan kan non teknis, dia tidak ada hubungannya dengan pada saat bertanding sebenarnya. Non teknis ya, tapi kan nggak mungkin kita makan pada saat bertanding ya, tapi dia itu makanan berpengaruh juga untuk pada saat bertanding ya, untuk tenaga gitu kan. Tapi pada saat bertanding makanan itu nggak perlu ya, yang perlu adalah raket, sepatu ya pada saat bertanding ya, itu mesti non teknis. Dan sistem pola tipe bertahan menyerang baik bersifat individu, grup maupun tim, itu teknisnya ya, teknisnya, teknis maksudnya digunakan pada saat bertanding ya. Nah, maksudnya strategi apa? Strategi adalah siasat, siasat jangka panjang, ya. Siasat atau pola pikir untuk meraih kemenangan pada saat, pada sebelum, pada saat, dan pada sudah bertanding. Contohnya, sebelum bertanding, oh, lawannya bagaimana ini ya? Lawannya ini keras atau tidak? Nah, itu bisa diselidiki dengan cara apa? Dengan cara melihat mereka bertanding. Ya, cara mereka bertanding dengan langsung atau tidak langsung. Maksudnya, misalkan mereka bertanding di lapangan tertentu, ya, pelatih itu bisa lihat langsung, ini bagaimana bermainnya. Ini mana yang, misalkan dia pemain ganda, ya, kita mau melihat, kita mau bertanding atlet kita dengan atlet ganda kita, ya, atlet ganda, misalkan kita seorang pelatih ganda putra bulu tangkis, ya, kita mau bertanding, ya, melawan tim ganda putra di tim tertentu. Kita lihat bagaimana mereka bertanding, misalkan dari video mereka di YouTube atau langsung, misalkan mereka tidak ada di YouTube, langsung mereka, kita lihat mereka saat bertanding atau pada saat latihan, ya, kita lihat langsung apa kelemahannya. Oh, ini kelemahannya ini si B, jangan diserang si A. Si A jago bertahan, yang B kita serang ya. Dan itu nggak cukup juga, harus kita lihat, oh, ini bertahannya bagus si B, tapi dia gerakannya cepat seperti itu. Nah, itu kita godok ya, kita pikirkan bersama pemain bagaimana cara untuk mengalahkan mereka sebelum bertanding jumpa mereka. Ya, kita lihat track recordnya mereka. Kita lihat track recordnya mereka, ya, mereka berapa kali menang, mereka berapa kali kalah, kita cari tahu. Kemudian apakah mental mereka bagus atau tidak. Nah, seperti itu kita lihat, oh, ini lawan kita ini yang satu ini yang badannya besar agak pemalu ini orangnya. Nah, ini bisa dikalahkan dengan cara membawa supporter yang banyak. Kemudian kita memberi yel-yel atau memberi apa ya, seperti motivasi gitu, atau memberi motivasi kepada pemain kita. Dia ini kalau rame pemain atau supporter lawannya rame, dia mentalnya nggak bagus seperti itu. Maka kita buat supporter yang banyak, kita bawa supporter yang banyak seperti itu agar kita menang. Atau kita intip lagi, misalkan kita mengintip kelemahan-kelemahan lawan dan juga memang kelebihannya juga kita lihat. Kalau kelebihan misalkan lawannya semesannya keras seperti itu, dua-dua jago semes, jangan sampai kita kasih bola tinggi pada saat bermain. Nah, pelatih harus menjelaskan seperti itu, menjelaskan kepada atletnya, kepada anak didiknya, jangan kasih bola-bola tinggi, nanti kita disemes seperti itu. Nah, itu nggak bakal tahu kita kalau nggak kita cari sebelum bertanding. Nah, itu salah satu contoh strategi pada saat sebelum bertanding. Pada saat bertanding, strateginya apa? Kita lihat juga pada saat bertanding, kita lihat, oh, pada saat bertanding ini kurang fit. Kelihatannya pemain yang salah satu pemainnya kurang fit, kurang sehat seperti itu.
ya kita kasih mereka, kita serang mereka, kita kasih bola tinggi-tinggi juga nggak masalah. Karena apa? Dia kurang fit, kurang sehat. Maka kita kasih bola tinggi, nggak apa-apa, kita serang, kita kasih dia terus. Pemain yang lemah ini tadi, kita kasih pada saat bertanding. Agar stamina nya terkuras, dan dia capek, lelah, nanti dia bakal melakukan kesalahan. Kalau orang sudah capek, lelah, pasti bermainnya kan nggak bagus lagi kan. Tekniknya pasti nggak maksimal, nah seperti itu. Kita lihat juga, misalkan dua-dua fit, bagus permainannya, tapi kalau kita lihat kelemahannya, oh dia ini orangnya gampang dipancing emosi, seperti itu. Harus pandai-pandai kita melihat lawan itu bagaimana. Nah kita buat teriakan-teriakan, misalkan kita soraki ketika kita mendapatkan poin, kita ya, atau kita semangat, lebih semangat dari mereka. Ya kita seperti apa ya, seperti menaikkan emosinya dia, seperti itu. Ya, seolah-olah kita di lapangan itu sudah juara gitu kan. Dia emosi itu, gampang emosi gitu. Biasanya kalau orang gampang emosi, kita lawannya berteriak-teriak saja dia sudah naik emosinya. Ya, nah, kalau orang emosi, gampang mengalahkannya. Ya, kalau emosi pasti tidak stabil. Kita kalau emosi, pikiran-pikiran kita pasti kan tidak stabil kan. Nah, seperti itu salah satunya. Pada saat bertanding, setelah bertanding, nah strateginya ada juga. Setelah bertanding, kita buat strategi lagi, ya, agar kita fit ke depannya, agar atlet itu tetap semangat, ya, tetap menjaga kondisi, tidak semangat latihan. Kita buat lagi, kita pada saat kita briefing setelah bertanding itu kita buat strategi lagi, ya. Nah itulah komponen strategi ada tiga, ya, pada saat memberikan siasat pada saat sebelum bertanding, pada saat bertanding, dan pada saat sesudah bertanding, ya. Nah seperti itu, itulah strategi secara umum. Kemudian taktik, ya, taktik tadi apa? Adalah suatu siasat atau pola pikir tentang bagaimana menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasai di dalam bermain untuk menyerang lawan secara sportif guna mencari kemenangan. Atau dengan kata lain, taktik adalah siasat yang dipakai untuk menembus pertahanan lawan secara sportif sesuai dengan kemampuan yang telah dimilikinya. Nah, taktik adalah siasat yang dikeluarkan, ya, atau jurus yang dikeluarkan pada saat bertanding. Nah, kita kalau sebelum bertanding nggak usah mikirkan taktik, tapi saat bertanding taktik itu dimainkan, ya, penerapan dari strategi tadi. Penerapan dari strategi tadi itu kita lakukan pada saat bertanding, itulah taktik. Ya, pada saat bertanding aja taktik itu dikeluarkan. Sebelum dan sesudah bertanding itu nggak digunakan lagi. Ya. Paham sampai sini ya? Strategi yang digunakan pada saat bertanding itu juga lah yang dinamakan dengan taktik. Ya, itu dia. Makanya taktik ini nggak bisa dibuat sebelum bertanding, karena bisa aja lawan itu berubah pada saat bertanding, itu berubah dia, berubah yang kita lihat dulu lemah bisa jadi dia kuat. Ya sebelumnya bertanding kita lihat dia kuat, pada saat bertanding rupanya lemah. Pada saat sebelum bertanding kita amati si A yang kuat, si B yang lemah. Namun pada saat bertanding bisa aja si B yang kuat, si A yang lemah. Nah, bisa saja seperti itu. Atau dua-duanya jadi lemah. Ya, pernah tuh lihat seperti itu kan. Contohnya pertandingan bola. Ah, kalahnya ini tim Portugal gitu kan. Oh, tim Portugal cuma Cristiano Ronaldo aja jago, ya kan. Kawan-kawannya kan enggak pemain terkenal gitu kan. Lemah kita lihat. Rupanya pada saat bertanding misalkan sama Prancis gitu kan, atau sama Jerman. Ini pemain Jerman dan Prancis semuanya komplit, tapi kok bisa kalah gitu kan? Kok bisa menangin yang Portugal? Nah, itu pada saat bertanding bisa aja seperti itu olahraga. Bisa saja pada saat bertanding semua cerita sebelum pertandingan itu berubah drastis. Ya, itulah namanya pertandingan. Gak tahu kita mana yang menang, mana yang kalah, gak bisa kita prediksi. Ya, gak bisa kita prediksi.
prediksi bisa diprediksi, tapi belum tentu benar prediksi itu. Nah, seperti itu ya. Makanya taktik itu perlu perlu kejelian dari pikiran dari pelatih dan atlet. Ya, terutama pelatih ya. Pelatih harus melihat ini pada saat bertanding mana yang agak lemah, yang mana sisi dari kelemahan tim lawan. Harus pandai pelatih itu melihat. Dan mana juga sisi dari kelemahan pemainnya, atletnya. Jangan Anda melihat sisi kelemahan lawan tapi enggak melihat sisi kelemahan pemain. Ya. Bisa saja pada saat bertanding pemainnya ini udah sebelum bertanding pemainnya udah maksimal latihannya dan udah pelatih menganggap 100% ini bagus mainnya. Ternyata pada saat bertanding atletnya kok seperti ini gitu kan. Kok ada kelemahannya. Itu pelatih harus bisa menggunakan taktik ya agar menutupi kelemahan dari pemainnya tersebut. Dan pelatih harus mampu melihat kelemahan pemain lawan agar pemainnya bisa mengerti kelemahan lawannya tersebut. Nah, seperti itu. Harus pandai dan jeli melihat pelatih ini, ya. Dalam melihat sebuah pertandingan, ya. Kemudian atlet juga bisa menyampaikan masukannya kepada pelatih. Misalkan dia yang melihat, pelatih nggak melihat, tapi pemain ini melihat celah atau kelemahan dari lawan. Pemain tersebut kapten tim ada biasanya setiap kalau 2-2 kapten tim ada gitu ya. Kapten timnya bisa menyampaikan kepada pelatih, pelatih maaf ya ini sepertinya lawan kita lemah di sisi ini. Komunikasikan seperti itu. Itu bagian dari taktik. Atau misalkan single, ya single gitu kan, single kapten pasti dari dirinya sendiri kan. Ya sampaikan misalkan antum memiliki problem pada saat bertanding. Ini pada saat bertanding kok kaki saya seperti terlihat sakit gitu kan. Itu jangan sampai lawan tahu kalian sedang sakit. Jangan sampai lawan tahu kalian sedang sakit, kalau bisa. Itu menjadi celah bagi bagi diri kalian ya, untuk dikalahkan oleh lawan. Nah, seperti itu. Jangan sampai tahu kalau bisa. Kan mau gitu kan pada saat bertanding kita tiba-tiba aduh kok kram ini kakinya nih. Seperti itu kan. Kram gitu kan. Tadi enggak kram. Pas latihan pun selama latihan berbulan-bulan enggak pernah kram. Itu kram. Nah, mau seperti itu. Faktor X faktor yang tidak diduga-duga. Maka segera buat diskusi dengan pelatih. Tapi kalau bisa jangan tahu lawan ataupun supporter lawan. Nah, itu harus pandai kita. Seperti itu ya. Masih banyak lagi sebenarnya taktik-taktik dan strategi dari permainan bulu tangkis ini. Ya, mungkin kita bahas di minggu depan ya. Minggu depan kita bahas, kita lanjutkan lagi tentang taktik dan strategi dari permainan bulu tangkis. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian paham. Sudahi dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.